Halo sobat, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya membawa panel yang dibuat oleh teman saya Ainul Yakin. Oke, saya membawakan solasi, terus cutter, terus sama alat tulis. Penasaran kan saya mau bikin apa? Kali ini saya akan membawakan trik atau membawakan teknik, yaitu membuat pola api dengan teknik masking. Ya, yang pertama kita harus masking dulu semua bidang pada panel. Kemudian kita menggambar dengan alat tulis, gambar pola apinya. Ya, sesuai ukuran lah ya, kalau panelnya kecil, apinya kecil aja, jangan gede-gede, nanti terbakar. Setelah polanya jadi guys, step berikutnya adalah memotong atau meng-cutter pola yang sudah dibuat tadi dengan cutter ataupun dengan pen cut. Itu potongnya secara hati-hati ya guys, kalau nggak hati-hati nanti kalau nggak rusak polanya ya rusak tangannya. Setelah selesai di cutter, jangan lupa kelupas pola, jangan lupa kelupas maskingnya secara hati-hati juga biar nggak rusak polanya. Oke, setelah terkelupas semua, nih polanya sudah terbentuk. Step berikutnya adalah menyemprot dengan cat samurai paint. Kali ini saya memakai sparkling silver 1701. Semprot, semprot, semprot. Tipis-tipis aja, nggak usah tebel-tebel. Selanjutnya saya semprot pakai Y016 Candy Yellow. Kalau soal catnya sih, warna catnya bebas ya, apa aja nggak masalah. Oke, step berikutnya, kalau udah kering, lepas masking secara perlahan-lahan dan hati-hati guys. Oke, sudah selesai pelepasan maskingnya.
Ya, inilah hasilnya. Marble Rainbow Flame. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pastinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.